Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Info Semasa Liga Bola Sepak Malaysia. Pemilik pasukan Kelantan FC Norizam Tukiman dalam satu kemaskini di laman Facebook miliknya semalam mendedahkan bahawa kelab itu sudah melengkapkan kuota import mereka bagi aksi musim 2021. Sekeping gambar yang dimuat naik semalam menunjukkan seorang pemain dari Indonesia yang kelihatan sedang menandatangani dokumen yang berkemungkinan perjanjian untuk bersama pasukan Kelantan FC. Selain itu, Zam Saham juga turut menyatakan bahawa tiga lagi pemain import Kelantan FC musim 2021 adalah dari tiga buah negara, iaitu Greece, England dan Spanyol. Setakat ini masih tiada sebaran hint mengenai siapakah pemain dari Indonesia itu, namun beberapa individu dari negara jiran itu memberikan tekaan bahawa berkemungkinan pemain pertahanan daripada Madura United, iaitu Rizna Prahalabanta yang beraksi di posisi pertahanan, adalah pemain di dalam gambar tersebut. Rizna yang memiliki ketinggian 1.79 meter berusia 23 tahun, berasal dari Kediri, merupakan pemain kelab Persib Kediri sebelum berhijrah ke Madura United musim 2020 yang lalu. Jika anda suka dengan info yang saya sampaikan, bantu saya dengan dua cara, klik button like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan info yang menarik di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.